Halo semuanya, ketemu lagi di videoku. Kali ini aku akan membuat gambar desain untuk modest atau busana muslim. Sekarang kita gambar dulu hijabnya. Untuk atasannya aku bikin loose fit, tapi kainnya ini kayak ada kain muncul timbul-timbul 3D kayak pom-pom kecil-kecil gitu. Lalu dia juga membawa clutch sebagai pemanis. Nah, ini atasannya nih, atasannya loose fit, tapi aku kasih tali sebagai ikat pinggang di pinggangnya supaya bentuk badannya tetap terlihat, siluet badannya tetap terlihat cantik. Nah, teman-teman, kalau kalian memang pengen belajar fashion illustration, jangan takut salah. Kayak aku lagi menggambar pasti salah-salah terus. Tapi kita coba aja terus supaya tangannya terlatih. Jadi sudah terbiasa. Untuk bawahannya ini adalah rok kain dengan motif batik yang panjang tapi bertumpuk, jadi ada dua layer. Sekarang kita warnain dulu bagian kulitnya menggunakan letra set atau marker drawing. Untuk atasannya, aku menggunakan warna peach, agak kecoklatan sedikit ya, jadi mungkin peach tua. Shadingnya juga menggunakan warna marker drawing yang sama. Nah, untuk rok bawahannya, aku menggunakan warna coklat yang agak gelap karena nanti untuk motifnya, aku rencananya motifnya warna putih. Jadi, kalau dasarnya terang juga, takutnya pensil warna putihnya nggak kelihatan. Untuk sepatu pumpnya, pump heelsnya aku kasih warna nude atau warna yang sama dengan warna kulitnya.
Untuk clutchnya kita kasih warna seperti warna rotan anyamannya, jadi warna coklat natural. Dan ikat pinggangnya juga warna nude. Nah, nanti hijabnya warnanya matching dengan warna clutchnya, jadi serasi. Jika proses mewarnai dan shading sudah selesai, kita bisa outline ke bagian detailnya. Sekarang aku outline bagian matanya dulu dan seluruh wajahnya. Seperti biasa, kalau lagi outline, jangan lupa dan jangan males untuk meraut pensil supaya tajam, jadi outline-nya enak, mudah. Nah, lipstiknya kita pakai warna yang merah terang. Kasih blush on sedikit biar manis. Sekarang aku kasih detail 3D pada kain untuk atasannya yang tadi aku bilang. Ini ceritanya kainnya ada motif-motif timbul kayak bunga-bunga tapi kayak pom-pom juga. Lalu kita membuat motif kain untuk roknya, motif batik ya. Motif batik aku pakai pensil warna lira nih, warna putih. Nah, karena dasar warna roknya gelap, jadi pensil liranya jelas kelihatannya. Kita kasih shading lagi dengan memakai pensil warna pada bagian yang kira-kira perlu, bagian yang gelap-gelap.
Nah, fashion illustrationnya sudah selesai. Gimana? Kalian suka nggak? Komennya di bawah. See you guys in my next video.